Surat dari penjara. Tak ada bagiku kertas dan juga pena, tapi aku kawan. Karena terik dan sakit yang mencekik, tak kuasa memejam. Lalu aku berbisik, bagaimana jika aku bercakap-cakap saja semalaman bersama puisi. Lalu melalui ceruk kamar penjara yang hitam gelap, seekor kelelawar berkunjung. Jangan anggap enteng aku dikunjungi oleh seekor kelelawar. Karena ia dengan gesit penuh semangat menciumi dinding penjara yang hitam legam. Aku berseru kepadanya, wahai pengunjung yang teramat berani, berceritalah. Tidakkah kau punya warta tentang dunia? Sebab aku di sini, wahai tuan kelelawar, sudah lama tak menyimak kabar tentang dunia, tentang kerabat, dan tentang orang-orang tercinta. Tetapi ia tidak menjawab. Ia mengepakkan sayap yang hitam legam melalui ceruk penjara yang gelap lalu terbang. Dan aku berteriak, wahai pengunjung asing, sebentar, bisakah kau membawa beritaku kepada para sahabat? Karena terik, karena kutu busuk, karena pedih, kawan, aku sulit terpejam. Para sipir penjara terus terjaga di luaran sana. Mondar-mandir dengan kaki yang menggesek-gesek di lantai. Seperti aku, ia tidak memejamkan mata. Sungguh ia seperti aku, dihukum tanpa sebab. Aku bersandar pada tembok, terseret dalam keruntuhan, tenggelam dalam ketidakpastian. Ribuan pertanyaan berkobaran di kepalaku. Oh ibu, betapa menyedihkan. Engkau terus terjaga sepanjang malam. Malam yang penuh derita. Menangis dalam diam sambil berbisik, kapan anakku pulang? Engkau tidak menelan segala makanan, kursiku di meja makan kini kosong. Tak ada canda, tak ada kata, oh ibu betapa pilu. Engkau menangis menderita saat kawan-kawan ke rumah petanda. Tapi aku percaya ibu, aku percaya. Suatu saat keindahan hidup akan lahir di penjaraku. Aku percaya pengunjung terakhirku bukanlah kelelawar malam yang berkunjung dengan mata terpejam. Dengan mata yang tidak memandang, tidak. Siang pastilah akan datang dan sang sifir itu akan terbelalak terheran-heran. Ia tergeletak, pingsan di lantai penjara. Terkapar dan terbakar oleh terangnya siang.